petani karet di kawasan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Presiden Jokowi sempatkan diri untuk mencoba menyadap pohon karet. Kegiatan ini dilakukan Presiden sesaat setelah bertemu dan berdialog langsung dengan sejumlah petani karet di lokasi. Seperti inilah saat Presiden Jokowi mencoba untuk menyadap pohon karet. Meski tidak menggunakan sarung tangan dan hanya menggunakan alat untuk menyadap pohon karet, Presiden Jokowi tampak serius untuk mengambil getah karet yang mulai menggumpak di pohon. Saat menyadap karet ini, Presiden Jokowi juga tampak didampingi Ibu Negara Iryana beserta sejumlah menteri yang mengikuti kunjungan kerja Jokowi. Setelah menyadap salah satu pohon karet, selanjutnya Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk berjalan-jalan menyusuri kawasan hutan karet.